belakang itu ke mana? Ke Dakut Enam. Taman Bunga. Ayo kita ke masjid dulu ya, tetap ibadah jangan lupa sudah dan asar. Belok kiri ke rumah makan ya, wah si macan katanya. Bener sini kan? Tuh jalannya guys, capek ah, putih-putih nih. Tuh ngapain ya, rame guys, lagi ngapain guys, kita lihat dulu, lagi apa nih, rame banget. Oh panahan, hai. Oh lagi panahan, lagi lomba pak. Oh ulangan. Oh lagi lomba panahan. Nih pesantren Persatuan Islam 357 Cipanas tingkat diniyah lagi lomba panah. Itu seperti Rasulullah ya. Guys, kita nyampe di mana? Ini. Kita nyobain susu Leo strawberry di Bambang Family Diary. Oh, kayak mirip diarinya. Ini berarti ya? Depan. Nah, kalau di sini sapi, guys. Oh. Hai sapi, apa kabar? 049 siapa namanya? Tuh, itu sapi yang belang. Kamu memberikan susu buat aku. Terima kasih. Susunya enak banget. Oke, Ciplas Cipanas tanggal berapa sekarang? Tanggal 19 Desember. Merayakan tahun baru. Gaskeun. Ulang tahun keberapa? Woi, woi. Oke, ada stand baru nih. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha kuliner atau apa produk-produknya ya. Jadi di food court di atas atau di lantai 2. Ini masih ada setan kosong nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sama Buana Cipta Pramosindo. Nah, berapa harganya Kang? Tadi 2,5. Nah, nanti kita wawancara Pak Agusnya ya. Jadi 2,5 itu udah dapet fasilitas meja, kursi, terus booth, terus nanti sama listrik juga udah termasuk sama listrik dan air. Nanti kita wawancara Pak Agusnya. Pak Agus.
Oke, Pak Agusnya lagi itu. Nanti kita ke Pak Agus. Oh ya, alhamdulillah ini setelah kita buka sentra kuliner yang pertama tahap ke-1 dan sekarang sudah dibuka lagi tahap ke-2. Yang mudah-mudahan ini sudah terisi beberapa tenan. Di sini masih ada tinggal 6 lagi. Oh, 6. Ya, 6 lagi barangkali yang mau ikut untuk kuliner di Ciplas Cipanas Ramayana, silakan daftarkan. Murah kok, sewanya cuma 2,5 juta. Itu sudah difasilitasi dengan booth, arus listrik 2 ampere, 450 watt, meja dan kursi. Jadi sudah disiapkan, tidak usah bawa meja dan kursi lagi, sudah disiapkan. Tinggal itu harganya cuma 2,5 juta satu bulan. Dan nanti kita mengejar Semarang tahun baru ini. Oh iya, tahun baru lebih sukses lagi. Okay. Yang bersantai di Cipanas, karena biasa kalau jalur puncak ini tempat beristirahatnya orang-orang dari luar daerah. Oke. Terima kasih Pak Agus. Berarti nanti tinggal jualan aja berarti kesini. Tinggal ya? Jualan saja, sudah disiapin booth-nya, listriknya, mejanya, kursinya, sudah disiapin. Oke. Siap. Terima kasih Pak Agus. Jadi gitu guys. Ini 2,5. Nah ini juga kayaknya baru buka nih. Jadi baru buka nih. Ini kopi apa? Buat di sini juga udah ada. Jadi tinggal sisa 6 lagi katanya. Nah ayo siapa cepat dia dapat. Nah itu kuliner yang di. Kenapa ini jadi favorit? Karena kuliner ini bisa ngerokok gitu guys. Di sini bisa smoking area. Jadi di sini nih, di sini juga ada tempat buat di ininya. Nih, jadi ngaso di pinggir-pinggir ini. Nah, gitu kan? Segar. Nah, di sini jadi bebas untuk smoking area. Jadi lebih enak. Ini baru buka nih. Baru buka berarti ini ya, apa? Brewing ini nih. Apa kopi hitam pakai susu, nah, es vanila. Kopi dingin. Oke, 10K. Yuk. Jadi di tempat bermain anak, jadi bisa sambil mainan anak-anak. Nah, di sini kita ngopi. Nah, di sini ada mainan-mainan anak. Ini nih. Ya. Yuk ke Ciplas. Selamat tahun baru 2000 sabaraha deh ya natanya. 2023, guys. Oke. Cianjur pulih, Cianjur bangkit. Gaskeun. Oke guys, kita mulai jalan-jalan. Oke, Gunung Gede Pangrango. Kita mulai berjalan kaki dari sini. Dari mana ini? Kampung Citengah. Girang RT 01 RW 13. Desa Sukanagali Pacet Cianjur 43253. Oke, kita jalan kaki menuju Cibodas. So, apakah orang kulilingan puncak deng jalan kaki. Gas ke. Kalau ketemu di jalan sapa ya. Yuk, gas ke. Halo Ibu. Ya, kita mumpung ke Halodo. Kita melintasi jalan apa? Awas. Oke, Hanjawar. Ini yang ke belakang itu ke mana? Gedak Putena. Taman Bunga. Yuk, kameranya ke depan. Oh, salah di depan ada. Gunungnya kerbagusnya Gunung Gede. Apa namanya? Loba tulisan Arab kayak di Arab nih. Jadi kita kayak jalan-jalan di apa? Di Arab. Hai guys.
oke, di subscribe Kang Kirman Hidayat, oke. Hai. Oke, jadi kayak jalan-jalan di mana, di luar negeri di sini. Jadi banyak orang Arab. Bumi wisata Edelweiss, Mamang, Gelumpang, Mamang. Oke, kita tur keliling Indonesia jalan kaki. Mayanya baru pertama kan? Enggak sahih. Oh, eh, tapi ke dia oke. Duh, si Amang kok ngebongkar, eh. Oke. Kalau nggak salah di depan ada kita ke durian apa? Ambulan naon ya? Ini escorting dari mana nih? Kita jalannya sebelah kanan, jadi tidak riwe sama itu. Ini bunga. Nanti naik kita, kalau nggak salah ada Koramil atau Kodim. Capek juga, baru juga 1 kilo. Mana nih si Google Map? Kita dari mana? Dari Taman Bunga mau menuju Ciplas. Pada tutup ya? Bakso sapi, bebek. Ini baru kayak. Apa itu? Asmat. Capek anjir. Oke, ini nyampe di apa itu? Kecamatan apa ya? Gapura itu. Perbatasan. Kalau live bagus kayaknya ya. Oke. Nanti part 2 kalau rame kita live aja ya. Ini bari ngarokok. Sini UMKM-nya Arab, guys. UMKM orang Arab. Ya, guys ya. Nah, ini kita nyampe di Gapura apa? Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cipanas sama ke belakangnya apa? Cipanas, mata, pan. Selamat datang ke sananya apa ya? Ngerti. Kalau jalan kaki kan lebih bisa bertemu dengan nasi timbel, apa ini ayam goreng apa lagi ditutupi mukane. Ini angkot kalau ke arah Taman Bunga itu angkot loji kuning dan warna hitam. Belok kiri ke Jalan Hanjawar, Jalan Raya Palasari. Palasari
mana? Sini. Pertigaan apa nih? Pangkalan ojek. Jalan ke kiri. Ayo. Udah nyampe Alfamart. Nah, yang jadi anehnya ketika apa bencana gempa bumi di Cianjur, daerah Cipanas itu nggak ada yang rubuh. Ya. Oh, dari arah Pacet ke atas Istana Cipanas ke atas itu nggak ada yang retak-retak atau rubuh. Top di mana-mana ada ya. Ini test ride nih. Yuk, pause dulu deh. Bougainville. Al-Sharif Old Parfum. Arab bunga nih. Kita kayak jalan-jalan di mana? Kayak jalan-jalan di tanah Arab. Warung nasi alam Sunda ada di sini ya, alam Sunda ya. Kakinya Gunung Gede dan Gunung Gede Pangrango-nya yang sebelah sana. Pace. Oke, perjalanan dari Taman Bunga menuju Ciplas itu kurang lebih 4 km. Oh, ini alam Sunda yang di jalan apa ini? Palasari. Ada masjidnya juga. Rumah makan alam Sunda. Lontong, sayur, nasi, uduk. kita mampir ke durian apa ya? Lupa namanya, di depan kalau nggak salah. Oh iya, tikungan depan. Cuacanya lagi bagus. Kalau kemarin lumayan ya, bitis bakal kepadagan ya. Oke, next nanti kita ke tempat wisata juga. Shanghai. Cina berarti dong, Shanghai. Nah, di sini sepanjang jalan, aduh, ngesengit durian ya. Oke, nanti kita mampir ke durian. Aduh, lupa lagi ya. Di depan durian apa ya? Capek lah. Nah, jalannya udah berlubang-lubang juga. Nah, ini jalan lintas. Jadi nanti kalau ke sebelah sana itu, ini jalan lintas Cipanas Cikalong Kulon ke Marwati. Oh iya ya, sungit. Jadi ke Marwati Cikalong itu bisa lewat sini atau Taman Bunga. Mie Baso Mang Udas Mitra UMKM Indomaret. Oh, Al Madinah Arab dong ya. Tukang gorengan. Somai. Ini apa ini? Dibutuhkan SPG. Oh, SPG noh. Al Madinah. Yuk, next lagi. Ini yang Gedung Gede Pangrango. Tertutup kabut awan. Kayak bisa sepir angkot ningali video ieu geroan euing. Tabuka duit yang naik angkotna. Bohong enak. Oke, yang mau apa? Endorse
nanti untuk hotel, kafe, terus tempat wisata, kuliner, itu nanti di deskripsi ada nomor teleponnya ya. Jadi selama perjalanan ini, kita mulai lagi nih 2015 kita tur pakai motor keliling Pulau Jawa, dan sekarang kita cobain tur keliling jalan kaki. Gempor-gempornya Salero Kito, masakan Padang, Jalan Raya Hancut, ha? Hancut, salah ngo. Nah, Jalan Raya Hancut. Goblok. Iya, itu daerah macana, Jalan Raya Hancut, lain Hancut. Nah, di sini di Kampung Geduk, Jalan Raya Hanjawat. Yuk. Gunung Gede Pasir 460.000 per gimana per kubik merenya, atau satu truk. Jadi sini banyak kuliner juga, bakso, somai, bengkel belok juga banyak. Kiri di Jalan Raya Kota Bunga. Hah? Kok belok kiri sini? Aku mau lewat durian nih. Somai siapa? Berarti bisa belok kiri ke sini ya? Villa Cendrawasi. Tidak dulu. Ini tembusnya kemana, bah? Tembusnya nih yuk? Ya, satu lagi jalan ini nanti. Oh, ke sini lagi. Oh, berarti jalan motong. Kita cobain deh yang belok kiri. Gitu. Tapi kayak durian, di mana durian? Dulu petunjuknya ke sini, kita Villa Cendrawas. Estiko watching tahu hunggul. Belok sedikit ke kanan. Hah? Belok kanan. Oke. Okay. Nah, lebih segar berarti ini jalannya ya. Ini jalan pintas, nggak tahu Simbah Gogol nyuruhnya ke sini. Eh, bukan Mbah sekarang mah, Neng. Neng ikut. Neng Gogol. Ini makam. Tuh kan. Di sini mah alhamdulillah rumah-rumah aman ya. Dari gempa enggak ada. Bahkan banyak rumah-rumah lama itu enggak kena gempa gitu. Ya, naik. Ada langnya, guys. Oh, ini Villa Cendrawasi. Oh, nanjak, guys. Tapi ini ternya, tembusnya kemana? Atau tembusnya hanya jalan motong. Jadi kalau ke sana muter, ini jalan lurus. Gang Masjid Jami Nurusada. Banyak rumah dijual. Paket. Ini kayak mau ke Gunung Bromo. Ya, jalan apa menanjak di sana gunung. Lumayan, guys. Kita dari Taman Bunga sana. Heho, anjrit, ribuh oke. Mudah-mudahan ini masih bisa tembus ke durian apa. Jadi nanti kita makan es durian. Yuk, naik. Oke, perjalanan kita mulai dari Gunung Gede Pangrango.
Oke, kita lanjutkan. Di sini ada perkebunan-perkebunan tuh. Indahnya. Di daerah Cipanas mah kebun-kebun, kebun sayuran, palawija dan kelihatan Gunung Gede. Nih, kena kabut Gunung Gede Pangrango. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Akan ngikutin si ini aja, Neng Gobel. Gas, gaskeun. Ayo kita ke masjid dulu ya, tetap ibadah, jangan lupa sudah dan asar. Oh, aduh, enaknya. Kebun apa nanam apa ini sawi bawang ini segala ada sih ibu mah sayurannya. Oh, ada apa itu, ada bawang, ada cabe, ada segala macam, ada siapa bah di saung, ada kok, ada kula. Aduh, enaknya asa di lemburnya. Ada apa namanya, hidup di tengah-tengah ini ada kolamnya juga, enak. Jadi bisa semua istilahnya buat perut, ikannya ada, ayamnya mungkin juga ada. Yuk. Neng Koko sekarang lanjut kemana Neng? Masjid dulu ya, kita sholat. Ih, pas lagi bagus lagi cuacanya, cuacanya enggak apa, cuacanya lagi cerah tuh. Airnya tuh, ini airnya berarti air bersih ya, bagus banget tuh. Bening. Ayo ke masjid, yuk salat. Mana dek? Oh sini. Yuk kita sholat dulu. Oke, kita udah sholat di musola Az-Zikra. Oke, jangan lupa. Ya, kita lanjut lagi perjalanan. Gas ke. Tiga. Awas. Dasar. Oke, kita lanjut. Dadah. Oke, kita lanjutkan lagi ke mana? Neng, sekitar 2 km lagi. Habis sholat, seger.
Nih airnya guys, bening banget nih. Mana ada di apa? Oh, ini airnya air bersih nih. Bersih banget di ini. Kenapa ikan kayaknya bagus ya? Di sini ada ikannya bagus. Seger ya. Bu, di sini nggak kena gempa ya? Rumahnya masih pada ini. Oke, kita lanjut nanti. Nah, itu gunung gedenya udah ketutup. Ini segar. Mantap. Ada ikannya. Ada ikannya. Jadi kalau ikannya di situ bagus ya. Ada bunga-bunga. Ini kita mulai perjalanan. Nah, nanti hai Neng Gogel, kemana lagi nih? Gua bingung nih. Lanjut kemana nih? Jalan. Jangan, oh jangan buang sampah. Ke sini kayaknya ya. Masuki komplek mana nih? Ya asri banget ya. Seger nih. Neng Koko lanjut kemana? Kayaknya lanjut ke sana kali. Kita lihat dulu ini nih. Kayak ada air terjun. Oh iya bener guys, air terjun. Seger ya, mandi di situ. Wisma Angkasa Pura 2. Oh berarti ini dong, Angkasa Pura masuk Soekarno Hatta dong. Ya. Oke, berarti kita jalan kaki lagi ke sono. Mana nih? Oh iya bener, ke sana jalan. Tapi ada jalan motong kan. Tergantung sama si Neng Gogel. Ih, ini apa namanya tuh? Alah, lektus. Lektus ya? Seger. Enak jalan kaki ya, guys ya. Mantap. Belok sedikit ke kiri menuju Jalan Kaum Cimacan. Hah? Belok kiri kemana? Sini. Ini mah rumah orang. Belok kiri mana? Sana. Sini. Tas. Belok kiri ke Jalan Kaum Cimacan. Belok kiri. Oh, ke sini berarti. Hah? Iya ke sini ya? Subscribe channel YouTube. Aha, aduh enggak lah. Apa? Subscribe sama apa? Apa sih? Kang Firman Hidayat. Siap. Sukses YouTube-nya. Siap sama-sama. Oh, YouTuber sini. Iya, iya Pak, lu YouTuber. Daerah. Keren. Nanti kita makan subscribe. Gratis. Subscriber. Terima kasih. Izin sholat dulu, Pak. Mangan, Mas. Iya, jangan lupa subscribe Kang Firman Hidayat. Semoga sukses. YouTube-nya banyak yang suka. Amin. Amin. Jadi manfaat buat banyak orang. Amin. Amin. Sukses. Subscribe Kang Firman Hidayat. Mantap. Sukses juga buat Aha ya. Terima kasih.